Masyaallah, desa serta jajarannya dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini 23 Januari 2019 kita dapat berkumpul di sini dalam acara peresmian dari Anjing Desa SMK Arya Ayu Durian Jaya, Kecamatan Ayu Pas, Kabupaten Ketapang. Para hadirin yang saya hormati, mengawali hari ini, marilah sama-sama kita buka alami dengan membaca doa secara bersama-sama. Berdoa dilakukan secara mandiri dengan berdoa dan ini Selasa tanggal 25 bulan September tahun 2018, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Bapak Kurit Bagas Moro sebagai manajer unit pelaksana proyek ketenaga listrikan PT PLN Persero wilayah Kalimantan Barat sebagai pihak pertama, kemudian Bapak Sofian sebagai direktur utama PT Banjar Sakti Raya sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan persetujuan sebagai berikut. Satu, bertempat di kantor PT PLN Persero wilayah Kalimantan Barat yang beralamat Jalan Adi Sucipto kilometer 7,3 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya. Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama atas pekerjaan pembangunan konstruksi JTR, JTR dan gardu distribusi area Ketapang yang berlokasi pada Desa Air Durian Jaya, Kecamatan Air Upas, Desa Nanang Lampai, Desa Jugal, Kecamatan Tugang Kiti, Desa Mekarsari, Kecamatan Aur Kuning, Kabupaten Ketapang, sesuai dengan surat perjanjian nomor 0069 garing GAN 02 03 garing UPPK garing WKB garing 2017 tanggal 10 November 2017. Dua, pekerjaan tersebut di atas oleh pihak kedua telah dapat diselesaikan pada tanggal 24 September 2018 sesuai berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 019.ba/tip/2bc/wkb/2018 tanggal 24 September 2018. Tiga, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut oleh pihak kedua telah diselesaikan dengan baik dan pihak kedua masih bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut selama masa pemeliharaan. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat diperbincangkan seluruhnya. Demikian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air Durian Jaya. Sebelumnya di bulan Agustus saya sudah sempat juga ke sini ke Kecamatan Air Upas, sudah ketemu juga sama Pak Camat terkait sistem kelistrikan yang ada di sistem Air Upas. Pada bulan Desember awal, kami kedatangan tamu Pak dari jauh-jauh dari SP 4 Air Durian Jaya datang ke Tubang Siti. Lama ya, ada dua mobil ya Pak ya. Saya masih ingat ada beberapa orang yang ketemu saya di sana. Saya kira mau demo Pak. Saya kira mau demo, sampai nanti mau demo mau ngapain nih. Akhirnya datang, saya terima beliau-beliau di sana. Seingat saya ada tiga pertanyaan yang dilontarkan sama teman-teman dari SP4 Air Durian Jaya. Yang pertama pertanyaannya adalah, Pak, pekerjaan di sana sudah selesai, yang sudah tertancap semuanya,
sudah ready lah kan, sudah siap pasang. Kapan kira-kira KWH kami dipasang? Yang datang pasti tahu dia, Pak. Pasti tahu karena dia yang bertanya. Yang kedua pertanyaannya, kapan listrik itu bisa dinyalakan? Yang ketiga, kapan pasang baru yang berikutnya, gelombang berikutnya bisa distorkan lagi? Saya pusing juga ketika itu jawabnya, karena kondisinya memang belum stabil kondisi sistem aerobas ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya jawab, kapan KWH meter itu dipasang? Saya bilang, KWH itu bisa dipasang ketika materialnya sudah siap. Secara administrasi sudah selesai di sistemnya, di sistem PLN. Tapi materialnya belum sampai, Pak, masih ada kendala. Saya bilang, paling lambat hari Senin berikutnya, minggu berikutnya. Alhamdulillah, oke, siap katanya. Terus yang kedua, kapan listrik dinyalakan? Nah, ini agak ribut, Pak. Tarik ulur, saya disuruh bikin ini, Pak, surat pernyataan bahwa akan dinyalakan tanggal sekian. Saya bilang, saya nggak bisa, Pak, janjikan seperti itu. Karena itu bukan wewenang saya juga, saya pun harus koordinasi. Dan kebetulan, Pak, sistem air upas ini masih dalam kondisi defisit. Kondisi mesin kita yang ada di air upas itu, dia waktu itu defisit sekitar 700 kW. Kalau hitungan bahasa listriknya seperti itu, Pak. Jadi tidak memungkinkan untuk menyalakan listrik sampai ke ST4 Air Durian Jaya. Akhirnya saya sampaikan, saya tidak janji ya, Pak, waktu itu. Saya tidak janji dan juga tidak ngomong itulah. Saya bilang, paling lambat bulan Februari akhir, Pak, atau paling cepat akhir Januari. Saya bilang seperti itu, Pak. Nah, alhamdulillah sih, belum akhir udah mau diresmikan, Pak, ya. Jadi saya bersyukur nih, Pak, alhamdulillah kita bisa lebih cepat dari janji yang kita ucapkan. Karena prinsipnya PLN, Pak, dia akan selalu ingin menepati janjinya. Selanjutnya, bahwa saya sampaikan kepada pihak PLN, liku-liku PLN SP4 ini Desa Air Durian Jaya cukup komplit awalnya. Alhamdulillah kita bersama masyarakat, Pak Camat, yang termasuk ketua DAD, kami musyawarah baik-baik, bahwa ranah PLN ini tidak sembarangan. Kalau pengadaan alat yang ini bukan ada di Ketapang, tah di mana-mana. Karena setiap PLN kalau pengadaan khusus instalasi dan jaringan ini seperti tiang, itu memang ranahnya bukan ranah kita lagi, Pak. Ranah proyek sidak APBN, pusat yang turun yang mengalir provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Dengan catatan, Bapak Ibu PLN ini yang dapat awalnya membuat proposal dimasukkan. Gitu, Pak. Setelah interaksi Bapak ke rumah, itu tanggung jawab Bapak sendiri. Jadi saya support juga kepada Pak Alek yang sudah menyebut dari awal bahwa juga Desa Air Durian Jaya ini saya sangat support antusias beliau. Walaupun bagaimana dengan masyarakat yang lingkung-lingkung gimana, saya juga sebagai pemerintah kecamatan sekaligus pemerintah kabupaten mensupport baik kepada Bapak yang sebelumnya ini dalam dunia gelap gulita. Masuk Pak Alek, alhamdulillah terang sementara. Setelah itu timbul komplek. Mudah-mudahan ini komplek ini dengan masyarakat saya melalui kepala desa diselesaikan baik-baik. Kalau ada masih sisa aset-aset Pak Alek, gimana musyawarah dengan masyarakat? Bagaimana perjanjian dengan masyarakat ini saya sampaikan.
karena ada aset yang tertanam di sini. Ini perlu dikelarkan, jangan dikelarkan kecamatan, jangan dimulai ke PLN. Harapan saya dimusyawarahkan, karena kalau yang nama api makin di demo makin nyala, makin panas. Apalagi pakai kompor, bukan ini kompor kecil, kompor semawal. Yang ada kompor ini, jadi kita pakai kompor. Karena pihak PLN berkoordinasi, satu meja itu himbauan kami kepada masyarakat, tolong ketika sudah diresmikan pada hari ini. Karena sudah PA serah terima, saya baca dengar tadi sudah selesai. Apa kalau sudah serah terima dari PPHP-nya pun pada tiang tinggal masyarakat yang memelihara. Jangan tiang listrik yang misalnya sudah terpasang ini, Bapak tidak suka apa lampu mati, Bapak tebak. Itu rugi kita sendiri. Ketika ini kan tidak bayar ini Pak, pasang tiang. Itu enggak subsidi cuma Pak. Ini tidak bayar Pak, kita tidak ada anggaran, yo pasang listrik bayar, enggak ada. Itu kewenangan pemerintah Pak kepada kita. Yang membayar Bapak dari tiang nyantol ke rumah. Itu tugas Bapak. Dan mohon maaf juga ketika Bapak masak listrik dari kuah itu diklis, dilihat-lihat juga, jangan sampai ada kendala ketika Bapak nyantol sampai 3-4 tahun baru keluar kuah. Itu jangan terjadi. Kalau misalnya mereka kan sekarang kan sudah pelayanan cepat Pak. Pasang hari ini mungkin 3 hari sudah nyampai di rumah. Tidak ada lagi misalnya kuah Bapak, Ibu, saya dengar ini orang PLN ada Pak, termasuk provinsi kabupaten. Tidak ada kalau sudah dibayar Bapak cash, jangan Bapak berutang tapi Pak. Bapak bayar cash, literasi tak pasang kan, tidak ada sampai 2-3 tahun, itu di KWH Pak. Jadi tugas masyarakat tinggal narik dari tiang ke rumah. Bayar, itu perda, undang-undang, retribusi. Jangan Bapak narik tidak bayar, kalau itu kewenangan, itu bukan kewenangan kita, jadi itu Pak. Kewenangan pemerintah pusat sama dengan provinsi nanti PLN. Bukan kewenangan kita, dia pakai juga pakai dana APBN Pak. Ini dana Pak. Buat ini pengadaan tiangnya satu batang misalnya 1 miliar. Tapi urusan kita rumpas bisa terjadi. Jadi pengadaan ini Pak, dari pemerintah pusat sampailah ke pemerintah daerah. Itu yang saya jelaskan ke Bapak. Jadi biar Bapak paham, ketika Bapak berurusan kepada pihak PLN, ya minta lah, saya tak pasangkan. Kita kan punya ada rayon Airbus. Ya mohon buat betansi, saya minta KWH. Sekarang pakai voucher semua. Misalnya yang 1,3 berapa? Sudah ada indeksnya Pak. Sudah ada jelas sana. Misalnya 1 juta berapa? Berapa Pak yang 1,2 Pak untuk pemasangan KWH Pak? Pak Pimpinan 1.300.000, Bapak bayar itu 1.300.000. Usah Bapak berutang, usah kredit, kalau itu kan untuk juga Bapak sendiri income juga kepada pihak PLN, karena bayar instalasi mereka nanti. Saya berusaha bersupport lagi kepada pihak perusahaan poliklinik yang sudah terlanda berapa ratus batang sawit itu, karena kepentingan semua wajib itu, walaupun di dalam HGU wajib itu dilepaskan karena untuk kepentingan umum. Jadi memang wajib Pak, ya. Jadi pihak perusahaan juga ya kita jelas ngatur-ngatur di dalamnya. Tidak apalah urusan biokati dia dengan urusan kita. Yang penting kita mau listrik ini dari Airbus ke sana sampai ke SP4 ini ya sudah terang benderang. Alhamdulillah kurang lebih 300 KK kan Pak? Iya, kurang lebih 300 KK lebih. Aerobus ini merasakan dan menikmati hari ini. Ya Bapak sudah merdeka 73 tahun. Artinya bahwa masyarakat Desa Aidiran Jaya sudah merasakan PLN terang-terang. Cuma saya minta Pak kepada pihak masyarakat juga, jangan sedikit-sedikit demo Pak, karena kadang ada dimatikan di sana Pak. Kemungkinan ada kepentingan-kepentingan tidak kesung. Misal Pak, ada gawai besar-besaran di tingkat kecamatan Pak. Kalau tidak mampu tadi saja defisit, ya berarti salah satu dimatikan Pak. Tapi tidak mungkin sampai malam. Jadi agak juga sabar masyarakat. Mungkin ada kepentingan di ujung sana Eropa. Misalnya pelaksanaan gawai adat Dayak besar-besaran misalnya di sana. Atau misalnya MTG di sana. Ya dimatikan Pak sebagian, mungkin jaringan tidak mampu. Nah, jadi kita agak bersabar, agak disikapi. Jangan ada provokator-provokator misalnya ini listrik dimati, ini kita pengen demo.
Saya sudah pengalaman di Sandai, Pak. Berapa kaca kantor PLN yang hampas tidak itu? Pak, hampir lari, Pak. Pak Junai pada waktu itu tanya Pak Junai PLN ke Polri Tapang itu. Puas kena pulang orang Pak Junai itu. Kasihan dia begitu. Sekarang ada lagi Bapak pulang orang, Bapak yang berurusan dengan hukum. Itu sekarang. Jadi tidak boleh. Kita berterima kasih, bersupport kepada pihak PLN juga yang sudah mendukung desa kita, kecamatan kita. Kita harus support, Pak. Hal-hal yang tidak jelas, Bapak harus berkoordinasi ke desa, berkoordinasi ke kecamatan dan ke PLN. Jangan sifat anarkis, saya tidak ada apa, biarkan juga masyarakat kami. Kita sudah bersyukur pada hari ini, nanti Bapak termasuk juga sujud syukur. Kalau ada motong tumpeng, karena hanya akan motong tumpeng. Ya, kita harus semangat, Pak. Kita protik, karena juga dengan listrik ini ada masuk ke kita, dan jelas ekonomi Bapak akan meningkat. Bapak buat es sudah mudah, Bapak buat walid sudah mudah. Ini sudah ada, tinggal Bapak yang bayar sesuai dengan kemampuan kota. Dan saya informasikan lagi, kemungkinan insya Allah tahun ini kita sudah masuk sutet. Nah, saya sedang menyiapkan tanah ini, Pak, untuk sutet. Ya, Pak. Sutet ini saya informasi, Pak, jalur kita ini, Pak, masuknya mungkin sekitar SPD atau SPD5 itu gardu induknya kurang lebih 2 hektar. Suruh mereka Pak Camat cari tanah. Saya mau bisnis tanah saja lah hari ini. Jadi itu merekomendasikan untuk 2 hektar itu, Pak. Saya sudah support kemarin, datang kemarin survei bahwa kita kalau sutet sudah masuk, Pak, sampai ke pelosok-pelosok nanti masuk, Pak, habis ya, Pak, nanti. Jadi kita sangat support, Pak. Kalau ada yang sutet masuk misalnya lewat kebun Bapak, ya runingkan bagus-bagus, stop ke Bapak, jangan. Itu tuh anak cucu kita ada sutet masuk, Pak. Insya Allah 2009 ini juga 2019 ini masuk sutet di rayon kita kecamatan Erpas, gardonya di kita, Pak. Kita sangat bersyukur sekali, Pak. Jadi insya Allah nanti kami bersama PLN atau nanti survei yang sudah terjadi kepada Pak Tampak, survei pengadaan langkah banyak. Jadi banyak proses melalui pendidikannya semua masalah PLN juga rumit, bukan mereka rumit sampai ke sana perjalanannya harus ini, Pak, datangkan bahan sebagainya, cukup lumayan. Tapi sudah berjanji dengan kami, mudah-mudahan 2019 ini sutet juga kita, apa tempat lokasi kardonya dia tersiapkan kalau lebih 2 hektar, setelah itu melalui kebun-kebun sawit Bapak. Kemungkinan secara aturan mungkin dibayar mereka. Jadi jangan Bapak tahan ya, pesan saya. Kalau Bapak tahan, Bapak urusan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kami sangat bersyukur sekali khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kepada jajaran PLN wilayah Kalimantan Barat khususnya, dan juga pemerintah Kecamatan Erupas, yang mana pada hari ini kami masyarakat desa Ardirian Jaya sudah menunggu kurang lebih 20 tahun menunggu. Jadi baru hari inilah kami desa Ardirian Jaya merdeka dari kegelapan. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita cita-citakan, desa Ardirian Jaya terang di siang hari maupun malam hari, bisa tercapai. Tepuk tangan Pak Silat. Yang tidak kalah pentingnya juga kami sampaikan di sini bagi masyarakat yang belum dialiri oleh PLN, sabar ya, karena semuanya itu ada proses. Karena PLN ini mengeluarkan KWH itu pun tidak sekaligus, semuanya bertahap. Jadi tidak langsung misalnya 300 kakak ini nyambung langsung 300 dikeluarkan, itu tidak, semuanya melalui prosedur berkenaan juga dengan kapasitas PLN kita yang ada di Kecamatan Erupas. Yang perlu kami laporkan juga tadi saya sampaikan oleh Bapak Camat, desa Durian Jaya ini kurang lebih 300 kakak. Berarti nanti di desa Durian Jaya ini juga akan ada pelanggan kurang lebih juga 300 kakak lebih. Berarti ini juga suatu perubahan ya, ekonomi juga nanti di masyarakat. Tadi sampaikan oleh Bapak Camat juga, yang tadi siangnya tidak bisa nonton TV, alhamdulillah mulai saat ini bisa nonton TV sampai puas. Untuk anak-anak kita mungkin juga untuk mengurangi anak-anak kita nakal di luar. Mungkin dengan adanya PLN hidup tadi, anak-anak cukup main di dalam rumah. Itu harapan kita semua. Juga yang tidak kalah pentingnya, kami mohon kepada masyarakat desa Durian Jaya, tadi seperti apa yang disampaikan oleh pihak PLN,
jaga jaringan. Jadi nanti Bapak Ibu yang mempunyai kebun sawit di bawah jaringan, mohon untuk diperhatikan benar-benar. Kalau kemarin Bapak Ibu bebas manen di bawah jaringan listrik, tapi untuk saat ini, mulai hari ini, hati-hati karena jaringan PLN itu sudah ada arusnya, sudah ada aliran listriknya. Apalagi Bapak Ibu rata-rata menggunakan egrek, itu adalah bahan bakarnya dari besi ya, aluminium, itu bisa dialiri listrik. Jadi ini saya sampaikan, mohon juga nanti dari CSR perusahaan juga yang untuk diinti, itu kami sampaikan juga hati-hati pada jam-jam kerja, jam panen, untuk berhati-hati, tolong informasikan kepada pekerjanya, jangan sampai nanti tersengat listrik. Itu kami mohon juga kepada masyarakat Desa Durian Jaya yang khususnya punya kebun di bawah jaringan listrik, jaringan utamanya yang kabel 3 itu Pak ya, karena itu tegangan tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih semuanya kepada pihak manajemen PLN, dan juga mohon maaf juga kami selaku PJ Kades, inilah keadaan kami apa adanya, kami menyambut Bapak Ibu sekalian seperti ini keadaannya, memang kami masih dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan kedepannya Desa Durian Jaya akan maju dan setara dengan desa-desa yang lain. Tapi alhamdulillah pada hari ini inilah desa terakhir ya, desa terakhir untuk Kecamatan Erupas yang belum teraliri listrik. Jadi mulai hari ini Desa Durian Jaya sama rata dengan 8 desa yang lain. Tepuk tangan. Kami juga mohon kepada pihak PLN untuk pekerjanya bagian area SP4, mohon juga jangan bosan-bosannya apabila nanti ada gangguan jaringan, kami mohon juga Pak Bambang sebagai PJ Manis Mata untuk memerintahkan anggotanya untuk membersihkan apabila ada gangguan jaringan di Desa Durian Jaya.